Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia, aulia Allah, serta makom atau petilasan untuk tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di Nusantara ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar langganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kepanjangan konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di makam Yang Suci atau Mbah Suku yang berada di tengah-tengah alas Roban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Semoga perjalanan di Tuhan dan Nusantara Lijib bersama saya ke Nusantara ini berberkah warahmatullahi kita semuanya. Amin. Dan ya Rabbal Alamin. Bersama saya, Religi Mantap Jentata. Alhamdulillah, sekarang kita berada di makam keramat Mbah Subuh atau Yang Subuhi yang berada tepat di tengah-tengah hutan alas Roban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Makam ini saat ini lagi direnovasi. Alhamdulillah, sangat beda sekali dengan dulu waktu saya kesini tahun 96, beberapa tahun yang lalu sangat berubah sekali. Subhanallah, Barakallah, inilah makam Yang Subuhi. Atau yang lebih dikenal dengan sebutan Yang Subuh. Barakallah.
dulur-dulur Serkup lho ngobrol kali dulur Mbak Ompong teko Demak, turunan teko Baduy di alas ruban makam Yang Subhi Mbak Subuh. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling dunia ini, berziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia-aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di muka bumi ini. Yang saat ini saya berada di makam keramat Yang Subuh atau yang memiliki nama asli Syekh Abdurrahman Subhi di tengah alas Roban Kabupaten Batang Jawa Tengah ini, semoga membawa berkah barokah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya Religi Mantap, salam Serkup Nusantara, Jentatan.